Pasir Putih adalah salah satu lokasi wisata yang telah lama ada di Kabupaten Situbondo. Tidak susah menemukan pantai ini karena letaknya pas di pinggir Jalan Pantura Probolinggo Banyuwangi, tepatnya di daerah Melandingan Situbondo. Halo, assalamualaikum. Kita ada di mana sekarang, Kak? Pantai Pasir Putih terletak di Pantura di daerah Melandingan Situbondo. Tadi kita berangkat dari Paiton. Kira-kira kalau pelan-pelan sejam kurang, sekitar 40 menit satu jam di sini. Ini namanya Pasir Putih ya, cuma pantainya kok nggak putih kayaknya. Tapi nggak hitam juga, nggak hitam juga. Gimana pantainya, Ma? Lumayan ramai. Kalau besok lebih ramai. Kalau dulu di sini tuh udah ada yang jualan, cuma nggak ada. Beberapa yang sewa ban gitu. Sekarang jadi ramai. Banyak sampah ya, Om. Iya ya. Ya sampahnya. Karena banyak yang jualan. Nanti kita mau nyoba naik kapal kalau memungkinkan ya. Terus main-main di pantai sama anak-anak. Terus kita habis ini langsung mau beli makan dulu. Beli sate sama beli bakso. Sebenarnya kita udah bawa makanan, ada. Dan udah makan siang dari rumah ya. Ada puhung, ada mangga, banyak bawa semuanya. Piknik kita sekarang ini. Kini Pantai Pasir Putih Situbondo telah berbenah. Para PKL sudah rapi berjualan. Oh iya, tidak perlu khawatir dengan harga makanan di sini. Kisaran harganya hanya 10 sampai 15 ribu rupiah per porsi. Auto jadi sultan di sini. Berkunjung ke pantai ini, jangan lupa mencoba sate Madura ya. Rasanya mantul abis. Yang suka diving kayaknya ada diving di sini deh, Kak ya. Tadi Bondar Mandir ada yang bawa tabung oksigen sama alat diving. Satu, dua, tiga.